Demokrasi sejatinya adalah sebuah perwujudan yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan perwujudan itu dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena tidak hanya rakyat, tidak hanya penyelenggara, tapi yang lebih penting adalah peserta pemilu, yaitu partai politik, yang di dalamnya ada calon-calon anggota legislatif. Nah, sekarang bagaimana calon-calon anggota legislatif itu betul-betul bisa sampai kepada masyarakat dan masyarakat tahu siapa calon anggota legislatifnya? Nampaknya ini menjadi penting. Kenapa? Karena konvensi rakyat yang dicetuskan oleh Partai Perindo yang menjadi bagian dari pertama kali membuka ekosistem digital di Indonesia ini harus betul-betul menjadi satu lompatan untuk melahirkan dan mengetahui siapa calon anggota legislatif yang ada di kita ini. Nah, ini menjadi bagian dari komitmen. Oleh karena itu, masyarakat harus betul-betul mengenal lebih jauh siapa figur, program, dan bagaimana calon anggota legislatif itu dari awal. Untuk apa? Untuk mensyaratkan kepada publik bagaimana dukungan itu menjadi bagian yang sangat penting yang nantinya akan dituangkan dalam proses pemilihan umum pada tahun 2024 nanti. Dan ini menjadi langkah maju dan sangat penting bagi rakyat Indonesia. Saya ucapkan selamat dan salut kepada Partai Perindo yang bisa menjadikan pemilu 2024 ini sebagai pemilu yang benar-benar menjadi pesta rakyat dan benar-benar rakyat mengetahui calon anggota legislatifnya. Indonesia memanggil, salam persatuan Indonesia.